Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Telat Bangun Siang Vlog. Oke, di video kali ini saya mau sedikit berbagi kepada teman-teman di luar sana. Kalau saya kerja sebagai supir pribadi, ada keringanan. Mobilnya cuma 3 yang dipakai. Dan biasa yang dipakai itu 2. Kalau yang satu BMW yang hitam sebelah sana, itu jarang dipakai. Dan yang selalu saya pakai ini Rush, Toyota Rush. Jadi ini mungkin 1 bulan saya belum cuci luarnya. Kalau dalamnya saya pakai vacuum saja atau sedot debunya saja kalau di dalam. Jadi saya nggak terlalu diurus kalau masalah mobil. Kalau benar-benar kotor itu nggak terlalu urus. Ya saya kadang cuci kadang nggak. Jadi alhamdulillah bos saya nggak terlalu ngurus soal mobil ya. Jadi ini hari Minggu, jadi saya mau cuci mobil yang ini. Bawaan saya Toyota Rush. Jadi teman-teman simak aja videonya ya, jangan di skip. Dan jangan lupa komentar di bawah jika nanti ada info pekerjaan seputar Brunei Darussalam, nanti saya infokan di satu lain ya, satu video nanti saya bikin. Tapi untuk sekarang saya belum ada. Jadi kalau teman-teman misalkan mau kerja sebagai sopir Brunei Darussalam, khususnya sopir pribadi, kalian cari aja di Facebook Sobat Rantau Brunei atau grup TKI Brunei yang ada Bruneinya ya. Nanti teman-teman tinggal komen saja di sana. Nanti saya membutuhkan lowongan kerja untuk Brunei Darussalam. Jadi teman-teman, nanti banyak teman-teman yang dari Brunei itu cari orang buat kerja di Brunei Darussalam. Soalnya sekarang Brunei Darussalam sudah mulai buka buat TKI yang mau masuk ke sini. Jadi buat teman-teman yang mau, silahkan aja coba di Facebook TKI Brunei, Sobat Rantau Brunei, atau grup-grup yang ada di Brunei di Facebook itu, coba teman-teman komen ya. Jadi buat teman-teman, pantangin aja terus channel ini, dan semoga channel ini bisa bermanfaat buat teman-teman. Dan apa ya, jangan lupa like, komen, subscribe ya. Share video ini ke media teman-teman kalian biar channel ini bisa maju dan bermanfaat buat orang lain. Dan khususnya bukan buat saya aja jika channel ini bermanfaat ya. Dan let's go aja, simak aja videonya. Saya mau cuci mobil. Dan ini dalamnya saya mau buka dulu, mau kasih keluar. Soalnya udah lama ini nggak saya kasih bersih dalamnya. Simak aja videonya ya, jangan di skip, awas. Buat teman-teman sobat perantauan di negara manapun, semoga kalian sehat selalu, diberikan rezeki yang banyak, dikasih majikan yang baik, yang bagus, dan semoga kalian dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa ya. Jadi buat teman-teman, semoga kalian sehat selalu dimanapun kalian berada. Pantang mundur sebelum sukses. Jaya TKI Pahlawan Divisa Indonesia. Nah ini teman-teman yang buat vacuum mobil. Jadi ini kemarin saya pakai vacuum, saya ada kasih vacuum apa namanya itu, bata sama semen, jadi debunya banyak di dalam. Jadi ini harus dibersihkan dulu. Nah, bukanya kayak gini. Ini tinggal tarik ke atas, lalu terbuka. Nah, lalu angkat. Nah ini debunya banyak. Ini kita tarik aja kayak gini, kita kasih tempatnya yang agak jauh dikit biar enggak debu. Jadi saya tarik aja kayak gini, ini malah nyangkut ini. Ah, kayak gitu, tinggal tarik kayak mobil mainan jadul, tinggal tarik kayak gini. Sampai merah sama batanya. Ush,
Oke, ini sudah saya kepok-kepok ya. Saya kepok-kepok ini biar debunya hilang. Dan ini tinggal kita gini saja. Nah, sudah. Tinggal kita tutup. Lalu kita tarik lagi. Kayak mobil mainan. Nah. Ya teman-teman, jadi kayak gini mobilnya. Nah, ya untuk kebersihannya sih lumayan, nggak terlalu kotor, cuman biasanya itu debunya agak sedikit nempel di sini sama kursinya yang ini, sedikit nempel. Jadi yang dibersihkan itu kursinya. Nah ini teman-teman, ini sebelum saya cuci, sebenarnya kalau luarnya mengkilat sama apa namanya, sama air hujan. Jadi kenapa saya cuci hari ini, soalnya ini ada garis-garisnya kayak gini. Ini saking lamanya nggak dicuci luarnya, jadi kayak gini kan. Nah ini dalamnya nggak kotor, cuman ada sedikit debu-debu saja. Dan ini model lap kayak debu yang kayak gini. Nah ini mau saya lap dan saya sedot debunya pakai ini. Nah kayak gini. Ini ada debunya sedikit-sedikit kayak gini. Nah ini harus dilap ini. Gak harus sebenarnya, cuman saya kan gak enak. Jadi hari ini saya mau vakum dalamnya dulu biar bersih. Nah kayak gini. Ini bekas saya apa namanya yang kayak gini. Kayak gini. Ini kemarin saya antar gas, jadi saya sama kotak, jadi saya belum sempat kasih bersih soalnya kemarin itu banyak kerjaan. Kotaknya yang datang dari Cina, jadi untuk mobilnya sekarang saya kasih bersih. Kalau di sini itu kereta. Nah, yang ini cuman paling kotornya ini bekas kaki saya, jadi kayak gini. Kalau untuk seluruhannya nggak terlalu kotor sih, nggak terlalu banyak debu. Paling ini debu yang kayak apa namanya, kayak yang di baju itu, kayak yang di sana itu banyak. Cuma sini saja sedikit, nggak banyak. Ini masker 2-3 kali dipakai. Parfum pun ada, koin pun ada, dompet pun ada. Cuman jangan dibuka, nggak ada isinya. Nah, jadi teman-teman ini mobil bawaan saya, bukan mobil saya. Ini mobil bos saya, tapi ini mobil bawaan saya. Jadi hari ini saya mau kasih bersih. Simak aja videonya, jangan di skip. Nah ini teman-teman, ini 3 lapis. Ini yang tengahnya, ini 3 lapis semua. Saatnya di vakum. You're
Gotta stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue. Jadi teman-teman, pakai ini biar debunya cepat. Teman-teman, hari jadi teman-teman, ini sudah dalamnya sudah dikasih vakum, masih bersih, tinggal saya cuci luarnya. Jadi cara saya nyuci kayak gitu, saya kasih bersih dalamnya dulu, baru luarnya. Simak aja videonya. Nah ini loh, saya pakai sabun cuci piring. Nah ini teman-teman, mobilnya sudah dicuci, ini tinggal dielap. Dilap sedikit saja, ini saya mau lap kacanya saja. Jadi kayak gini, ini lumayan kinclong soalnya yang kitnya nggak ada, jadi saya cuci saja kayak gini. Mobil bawaan saya Rush, Toyota Rush. Ya teman-teman, sekian aja dulu videonya sampai di sini. Semoga video ini bisa bermanfaat buat teman-teman. Jangan lupa klik subscribe, like, dan komen ya. Share video ini ke media teman-teman kalian biar channel ini bisa maju dan berkembang dan bisa bermanfaat buat orang lain. Dan jangan lupa komen di bawah ya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maju pantang mundur sebelum sukses. Jaya Rantau Brunei.